Balairum Universitas Indonesia kembali menjadi pusat keramaian dari tanggal 5 sampai 7 Maret 2020. Orang-orang dari berbagai kalangan usia memadati stand-stand booth yang tersebar di seluruh penjuru gedung. Perwakilan dari aneka institusi dan perusahaan tampak antusias berinteraksi dan berbagi informasi dengan para pengunjung yang datang. Suasana ini pemandangan rutin selama berlangsungnya UI Career and Scholarship Expo 29/2020. Kembali lagi ke panggung jam 12.30. Bursa lapangan kerja dan beasiswa yang diprakarsai oleh Career and Development Center atau CDC UI diselenggarakan dua kali dalam setahun bertepatan dengan momen setelah wisuda. Tujuan dari UI Career and Scholarship Expo ini adalah untuk mendekatkan, menjembatani antara alumni-alumni khususnya UI untuk akhirnya dekat langsung dengan para pencari kerjanya gitu. Tapi bagi mereka yang memang path-nya itu tidak ingin pekerjaan, mereka ingin lanjut ke studi akademik yang lain, kita juga sediakan stand-stand yang berhubungan dengan itu. Lanjut paling bahkan juga ada yang perubahan beberapa tahun belakangan ini, kita ada stand-stand untuk entrepreneur juga. Jadi kalau mereka yang lebih suka sama bisnis, dunia bisnis itu bisa di sana juga gitu. Acara ini tidak hanya menarik minat mahasiswa dan para lulusan UI saja. Mahasiswa dari kampus lain tampak turut memeriahkan acara yang diselenggarakan untuk ke-29 kalinya ini. Acara ini aku baru pertama kali, terus aku ngerasain dari bedanya dari expo-expo yang lain, ini yang lebih niat gitu loh, lebih bagus moodnya dan ya perusahaannya juga oke-oke sih. Para pengunjung merasa terbantu dengan banyaknya stand booth dari perusahaan-perusahaan ternama di Indonesia. Bisa tahu info kayak tentang kayak perusahaan yang lagi buka lowongan yang bagus-bagus gitu. Dan kalau misalkan di tempat lain, kan saya datang ke job fair lain tuh ke apa sih perusahaannya nggak sebagus yang ada di sini. Tak hanya menawarkan lowongan kerja, terdapat juga stand booth yang menawarkan beasiswa. Contohnya stand booth LPDP yang tak pernah sepi pengunjung. Tak ketinggalan pula International Office UI. Jadi International Office ini istilahnya kita memberikan informasi kepada mereka dan juga membantu seleksi untuk mahasiswa dan sivitas UI yang ingin belajar di luar negeri. Dan kita di sini juga biasanya membantu memberikan mereka pengalaman istilahnya international exposure. Jadi mahasiswa UI bukan hanya bisa belajar di luar negeri, tapi mereka juga bisa ikut program kami yang dimana biasanya kami mengundang mahasiswa luar negeri untuk kesini dan mereka bisa ikut belajar bareng dengan mahasiswa luar negerinya itu. Antusiasme pengunjung UI Career and Scholarship Expo kali ini meningkat dari tahun sebelumnya. Pasalnya, biaya masuk digratiskan bagi para pengunjung. Selain itu, beberapa stand booth menyediakan permainan dan merchandise menarik seperti tote bag, notebook, dan ballpoint untuk dibagikan. Selain bagi para pengunjung, manfaat acara ini juga dirasakan oleh para partisipan pemilik stand booth. Sampaikan bahwa kita ingin memperkenalkan mengenai corporate brand kita supaya lebih dikenal lagi di kalangan teman-teman mahasiswa dari luar bahwa perusahaan ini adalah perusahaan telekomunikasi yang berkembang yang kalian bisa apply ke perusahaan kita gitu, anak-anak milenial, bahwa kita terbuka. Setelah puas berkeliling, pengunjung dapat mengunjungi stand makanan dan minuman di luar balairung untuk melepas lelah. Reka Sonia, Peter, TVUI.